Datuk Shahrul Zaman Yahya kekal sebagai Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM bagi penggal 2019 hingga 2022 selepas dipilih semula pada mesyuarat agung tahunan AGM yang berlangsung pada Sabtu. Pemilihan KRM boleh dianggap sebagai satu contoh apabila ia berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, telus dan harmoni, tidak seperti pemilihan beberapa badan induk sukan lain sebelum ini. Walaupun dicabar hebat timbalannya sendiri, Tan Sri Abdul Halim Karim bagi merebut jawatan nombor satu badan induk rugby negara itu, Syarul tetap pilihan ahli gabungan apabila menang dengan jumlah undi 24-19. Yang paling penting selepas ini adalah untuk kita merapatkan barisan tidak terpilih, tidak harus kita pinggirkan. Kita perlu mengajak mereka untuk bersama-sama dengan kita dalam satu pasukan Kesatuan Rugby Malaysia ini untuk meneruskan agenda kesinambungan pembangunan sukan rugby di negara ini. Dalam rugby ini, kita amalkan spirit sportsmanship, yeah, in the true sense. So, apa yang berlaku adalah pemilihan ini, kita, macam saya kata tadi, kita bukan anggap ini sebagai satu pertandingan. Ini satu pemilihan. Jadi, bila ada pertandingan, dia ada pertentangan. So, bila kita ada pemilihan, it's just up to delegate nak pilih siapa. Bagi perebutan jawatan timbalan presiden dimenangi Amir Amri Muhammad dengan 26 undi berbanding pencabarnya, Datuk Tamunif Mokhtar yang mendapat 17 undi. Dua kerusi naib presiden pula diisi Muhammad Fahmi Jalil yang memperoleh 37 undi dan Muhammad Zaki Syahran 27 undi untuk menewaskan Raimi Muhammad Yusof dengan 21 undi.